gereja wajib dimiliki dan diterapkan oleh karyawan PTV sebagai rambu-rambu yang mutlak. Ini yang membuat kita semua berjalan di koridor yang sama, stay on track untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagi saya, nilai sincer ini menjadi kekuatan. Saya juga menyarankan teman-teman untuk selalu menggunakan APD sesuai dengan pekerjaan apa yang dilaksanakan. Saya selalu berusaha jujur untuk menyampaikan hal-hal yang menghambat produktivitas saya dan tim saya, termasuk juga jujur untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun. Saya dan beberapa rekan kerja di Lowland melakukan kegiatan sosial selama pandemi melalui LAMP atau Look at Me Papua. Kami memberikan bantuan kepada para medis dan masyarakat yang terdampak COVID-19. Saya memotivasi rekan kerja saya untuk lebih bebas mengeluarkan pendapatnya. Saya tidak sungkan untuk terus belajar, termasuk dari senior-senior maupun dari orang-orang muda atau junior dibanding saya. Selamat pagi Freeporters. Selamat bergabung dalam pertemuan virtual kita hari ini. Dimanapun saudara berada, baik di Tembagapura, Kuala Kencana, Jayapura, Jakarta, maupun kota-kota lainnya, saya mengajak saudara untuk memaknai kembali hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini kita rayakan secara berbeda. Tepat satu tahun lalu, kita semua masih bisa melaksanakan upacara bendera di lapangan Tembagapura. Saya ingat betul bagaimana semangat kita untuk menghadap sang merah putih tak luntur meski hujan tak kunjung berhenti mengguyur. Tahun ini, meski sebagian besar dari kita tidak dapat mengikuti upacara bendera secara langsung, saya yakin api semangat itu masih menyala-nyala dalam dada kita. Semangat inilah yang menyatukan kita semua untuk senantiasa memberi dan berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara melalui pencapaian visi dan misi perusahaan kita, PT Freeport Indonesia. Namun, bagaimana agar dengan semangat yang sama ini kita dapat berjalan di koridor yang benar untuk mencapai tujuan perusahaan? Sebelum saya menjawabnya, saya mengajak saudara untuk mengambil sikap sempurna atau menunjukkan sikap hormat di tempat saudara masing-masing dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Lirik lagu Indonesia Raya yang baru saja kita dengar dan nyanyikan bersama mengingatkan kita akan semangat cinta tanah air, semangat persatuan, dan semangat untuk membangun negeri ini.
Semangat ini pula yang selama 53 tahun terakhir telah melandasi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia, mulai dari aspek ekonomi, sosial, maupun aspek lingkungan. Jika menilik ke belakang, dulu kita bekerja dengan menggunakan 5 sumber daya, yaitu money, machine, material, method, manage, serta manusia yang menggerakkan semua sumber daya tersebut. Saat itu, target perusahaan bisa tercapai. Namun, seiring berjalannya waktu, PT Freeport Indonesia perlu bertransformasi sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan tema HUT Republik Indonesia ke-75, yaitu Indonesia Maju, di mana kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai karyawan PT FI, harus berkontribusi terhadap kemajuan negeri ini. Terlebih karena kita sedang berada dalam situasi luar biasa, di mana masing-masing individu perlu beradaptasi dengan kebiasaan baru, agar roda aktivitas dapat terus berputar. Proses adaptasi ini tentunya memakan waktu dan membutuhkan komitmen tinggi, namun saya percaya kita dapat melakukannya karena kita adalah keluarga besar PT Freeport Indonesia. Sejak pertama kali berdiri, kita telah dipimpin oleh pemimpin-pemimpin visioner yang selalu menerima tantangan dan berhasil melaluinya dengan baik. Dalam perjuangannya membangun kompleks pertambangan modern di lokasi yang sangat sulit seperti di Papua ini, pendiri Freeport Indonesia mengatakan, visi yang jelas dan menantang mampu menginspirasi orang lain untuk mengikuti dan menjalankan visi tersebut. Artinya, ketika kita dihadapkan pada tantangan, disitulah kita justru mampu mengeluarkan kemampuan terbaik kita. Dan dengan 100% kemampuan tersebut, kita akan mampu mengubah tantangan menjadi sebuah kesempatan. Dan sekarang adalah saatnya untuk mengubah tantangan menjadi kesempatan. Besarnya tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh PT Freeport Indonesia terkait sumber daya manusia, teknologi, serta lingkungan tentunya menjadi pemicu bahwa harus ada yang disiapkan supaya dapat melewati tantangan tersebut. Kita ingin mencapai target produksi yang aman dan berkelanjutan dengan meningkatkan penerapan nilai-nilai yang sudah kita miliki. Safety, integrity, commitment, respect, dan excellence menjadi nilai-nilai utama yang akan kita lakukan bersama-sama untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan, sehingga kita bisa mencapai tingkat keselamatan yang tinggi, produktivitas yang tinggi, penggunaan biaya yang efektif dan efisien, serta hubungan antara karyawan yang baik. Secara singkat, kita telah mengenal seluruh nilai ini sebagai sincere, yang dapat dimaknai sebagai ketulusan untuk berkontribusi bagi pembangunan Indonesia. Sincere for Indonesia, sebuah nilai yang tentunya juga sejalan dengan Freeport McMoRan, MindID, dan IPPM selaku pemegang saham PT FI. Sekarang, mari kita saksikan bagaimana masing-masing nilai sincere mampu membantu kita bertransformasi sebagai PT FI baru. Keselamatan. Integritas, integritas.
komitmen. Rasa hormat. Keunggulan. Keselamatan, integritas, komitmen, dan rasa hormat adalah empat nilai yang memiliki kekuatan untuk menopang keunggulan sebagai nilai kelima PT Freeport Indonesia. Kita semua mengenal kelima nilai ini sebagai sincere, yang berarti ketulusan. Nilai sincere inilah yang selalu menjadi panduan kita bersama untuk mencapai satu tujuan, yaitu mencapai produksi aman yang berkelanjutan. Ayo, bersama-sama menjalani the new normal dengan menerapkan nilai sincere, supaya kita bisa bersama-sama membangun PT FI sebagai perusahaan tambang berkelas dunia yang memberi nilai dan rasa bangga untuk semua pihak, termasuk karyawan, masyarakat, dan bangsa. Dengan sincere, kita akan dapat mencapai produksi yang aman dan berkelanjutan. Sincere dengan logonya yang membentuk sebuah bangunan kokoh dan terdiri dari berbagai warna berbeda adalah cerminan kekayaan identitas, latar belakang, hingga pekerjaan yang kita lakukan di PT FI. Setiap perbedaan ini dibutuhkan dan memiliki peran yang sama vitalnya bagi target sustainable safe production kita. Suatu produksi yang aman dan berkelanjutan yang mampu menggerakkan roda perekonomian Indonesia, menjaga kestabilan industri, serta meningkatkan kesejahteraan komunitas di sekitar kita. Mari kita mulai dengan membahas safety. Digambarkan dengan warna hijau, warna ini mengingatkan kita pada lambang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja yang merepresentasikan selamat, sehat, dan sejahtera. Keselamatan sejak dulu menjadi nilai yang tidak dapat ditawar atau dinomorduakan di keseharian kita. Tidak ada pekerjaan yang begitu penting dan tidak ada jadwal yang begitu mendesak sehingga tidak ada waktu untuk merencanakan ataupun melakukan pekerjaan dengan cara yang aman. Sejauh ini, kita sudah mengenal dan masih akan terus menerapkan 5 langkah menuju selamat sebelum memulai setiap kegiatan. Sekarang, pada masa adaptasi dengan kebiasaan baru, kita sudah menambahkan sejumlah protokol kesehatan seperti mengenakan masker, mencuci tangan sebelum memasuki area kerja, menjaga jarak fisik dengan rekan kerja, dan mengukur suhu tubuh. Harap mematuhi protokol baru ini sebagai tambahan atas protokol keselamatan yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, integritas. Warna kuning yang ada pada integritas berusaha memberikan energi bagi kita untuk selalu bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab atas segala perbuatan, perkataan, dan keputusan yang kita ambil.
Di tengah proses adaptasi kebiasaan baru, sejumlah bentuk integritas bisa kita kuatkan. Misalnya, dengan semakin konsisten melawan pelanggaran kebijakan, bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran, tidak KKN, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan tanggung jawab pribadi terhadap aset perusahaan. Mari ingat kembali bahwa integritas dapat kita lakukan dalam bentuk apa saja, sekalipun model kerja kita berubah. Nilai ketiga, komitmen. Warna ungu yang ada pada guratan kata komitmen ini telah melambangkan pengabdian, menyadarkan kita bahwa pandemi yang sedang kita hadapi tidak boleh mengendurkan semangat berkontribusi bagi sesama, melainkan memperteguh komitmen kita untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan secara jangka panjang. Di sini, saya pun merasa begitu bangga dengan banyaknya inisiatif yang Freeporters lakukan secara individual bersama komunitas-komunitas saudara untuk terus membantu komunitas di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan. Begitupun dengan PT FI sebagai sebuah institusi, kita akan terus memberikan apa yang kita bisa untuk membantu melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan di sekitar kita, sambil tetap mematuhi protokol kebiasaan baru. Keempat, respect atau rasa hormat menjadi nilai yang selalu memadukan kita selama lebih dari setengah abad. Warna merahnya melambangkan semangat yang terus menyala untuk selalu merangkul dan menghargai kekayaan perbedaan yang ada di sekitar kita. Dengan nilai respect, segala perbedaan yang ada di tengah kita, seperti perbedaan pekerjaan, pendapat, suku, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya, tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama, meraih tujuan yang sama. Sebaliknya, dengan saling menghargai dan menghormati segala perbedaan, ini menjadi sebuah kekayaan. Tidak hanya itu, nilai respect juga mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman gender. Sekalipun kita bekerja di industri tambang yang identik dengan pekerjaan lapangan dan banyak didominasi oleh laki-laki, PT FI tetap memberikan kesempatan yang sama kepada wanita untuk berkarya. Terbukti, ada banyak sekali wanita yang sukses di perusahaan kita sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Pada masa adaptasi kebiasaan baru, di mana kita semua harus beradaptasi kembali dengan aktivitas sehari-hari, mungkin ada banyak perbedaan pendapat dan ketidaksesuaian pandangan yang akan kita hadapi. Namun, hendaknya kita selalu menjunjung tinggi rasa hormat dengan menghargai perbedaan tersebut dan bersikap objektif untuk menemukan kesepakatan terbaik bagi kemajuan kita bersama. Nilai kelima dan terakhir, excellence atau keunggulan, dilukiskan dengan warna biru yang melambangkan keandalan dan sikap terbuka bagi imajinasi dan inspirasi untuk selalu berkembang. Mari tetap mengejar keunggulan dalam pekerjaan di tengah kebiasaan baru ini. Hendaknya keharusan untuk melakukan transformasi di kebiasaan baru menjadi pemacu yang baik agar kita dapat membuat semakin banyak terobosan yang mampu meningkatkan efektivitas dan produktivitas kita dalam bekerja. Pahamilah bahwa sincere bukanlah hal baru, apalagi asing bagi kita. Disadari atau tidak, nilai-nilai yang terkandung dalam sincere sebenarnya sudah kita junjung, terapkan, dan menjadi bagian dari kehidupan kita setiap hari, khususnya dalam bekerja. Hal yang masih perlu kita tingkatkan adalah menerapkan nilai-nilai sincere secara menyeluruh di tengah masa adaptasi kebiasaan baru ini. Untuk itu, dalam waktu dekat, tim sincere akan mengadakan pelatihan sincere bagi masing-masing divisi dan meluncurkan sejumlah program menarik lainnya. Sincere bukan hanya untuk dipelajari dan dihafalkan,
namun harus kita resapi, tertanam, dan terus tumbuh dalam diri kita. Dan agar menjadi dasar dalam kita melakukan tugas-tugas pekerjaan serta dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayalah bahwa kebiasaan baru di perusahaan kita PT FI akan begitu luar biasa. Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan transformasi. Dan keterlibatan masing-masing dari saudara sangat dibutuhkan untuk dapat mewujudkan transformasi ini. Dengan berjalan di koridor yang sama, melaju ke arah yang sama, saya percaya kita pun akan dapat memenuhi target untuk mencapai produksi yang aman dan berkelanjutan, serta meningkatkan kontribusi bagi negeri di tengah kebiasaan baru ini. Terima kasih atas dukungan tak henti Freeporters selama ini. Mari bersatu padu, beradaptasi dengan kebiasaan baru, demi Indonesia yang maju, karena we are sincere for Indonesia.